Hey, what's up guys? You are watching Blitzy at Movies. Hai semua. Kali ini kita akan tonton first look. Okay, macam trailer ataupun sedutan jugalah untuk drama bersiri Saya Bagimu, lakonan Alif Sata dan Siti Nordiana. Drama ni sebenarnya dah pengumumannya dah dibuat lama dah, tapi belum ditetapkan bila tarikh tayangannya. Kabarnya pada tahun 2022. So, jom kita tonton sedutannya. Para pelakon dan watak-watak ni. Sebenarnya sebagai Siti. Kenapa? Kenapa nama sebenar? Nasi goreng ayam kita orang. Macam mana nak makan kalau tak buka emas kan? Bukalah. Ini Fuad. Dia ni macam military sikit. Tapi jangan risau. Jom, dia boleh tolong kita. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Okay, hari ni Syahina nak tunjuk kat korang. Alif dengan Intan ni couple. Lagi dua tau. First. Ta-da! Okay tak? Betul. Dia dekat dalam. Yes, betul. Ini kiranya salah satu plan transformasi digital Aeon untuk bantu seluruh rakyat Malaysia yang tak ada peluang pekerjaan. Dan sekaligus, kita nak kurangkan pengangguran. Yes, Uncle, wow, Adi. No info. Kejap, biar saya tengok ya. Alah, memang kecil sangat info. Saya nak ikut. Bukan. Saya nak hantar awak. Jom. Jom. Kita balik sama-sama. Saya lupa. Saya kena kemaskan dapur ni dulu. Kat Siti, suri ya. You lagi susah mau jumpa dari CEO, ha? Hey, hi. I'm Vince. Okay. Pasti you tahu pasal I kan? Vince Chong. Dah lama tak nampak dia ni. Sejak Lawak apa ni? Lepas dia menang AF tu, laku lagi. Lepas tu dah kurang dah nampak dia. Cepat. Wah, ini you punya customer service lah ni. Wah, mayang. Ini kerusi service lah ni. Wah, sama rasa you punya service lah. You know what? Tak perlu muka yang cantik atau ada ijazah untuk berniaga. And one more thing, tak perlu ada gigi putih. Tak ada gigi, okey what? Nampak ni? Sangat ringan. Why dia ringan? So, macam yang baru yang nak start tu, dia senang untuk control. Okey, itu dia sedutan daripada drama bersiri. Okay, macam trailer jugalah. Rasanya trailer ni belum lagi dipertontonkan secara public di mana-mana platform kecuali di channel Aeon Malaysia saja. So, inilah sebahagian daripada promo Aeon Group Malaysia sempena sambutan ulang tahun ke-37-nya. Jadi, kita akan nantikan drama bersiri bila dia akan tayang di TV3. TV3 tak silap saya ataupun dan juga di channel Aeon Malaysia sekali rasanya. So, kita nantikan. Sekian.